Halo sahabat Tumas, selamat siang. Saya masih di sini. Saat ini kita berada di Magetan Selatan, kawasan pesisir Magetan Selatan, tempatnya berada di Gunung Lawu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Magetan salah satunya memiliki ikon. Di kawasan ini memang terkenal bahwa daerahnya adalah daerah kering. Tetapi pemerintah Kabupaten Magetan berupaya untuk menjadikan wilayah ini menjadi wilayah yang hijau, rimbun, dan menjadi kawasan yang sumber air. Nah, salah satu upayanya, pemerintah Kabupaten Magetan akan melaksanakan mineralisasi di kawasan lereng Gunung Bleko. Nah, seperti apakah kawasan itu? Oke, ikuti perjalanan kita, ekspedisi Gunung Bleko. Oke sahabat Tumas, nah sekarang kita sudah sampai di lokasi hijauan, yaitu di kawasan Sumber Dauhan, tepatnya di Desa Rosono, Kecamatan Parang. Nah di lokasi ini saat ini sedang dilakukan persiapan untuk penanaman. Jadi warga setempat saat ini sedang membuat lubang-lubang yang nantinya akan dijadikan tanaman reboisasi. Kalau warga sini mengatakannya itu sedang ngemplong. Oke sahabat Tumas, di metode ekspedisi kita di pesisir selatan Kabupaten Magetan, kita sudah menjelajahi Gunung Bleko yang oleh pemerintah Kabupaten Magetan akan dihijaukan dengan program reboisasi. Satu pesan untuk kita semua, alam adalah anugerah terindah dari Tuhan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita jaga dan mari kita lestarikan. Dan mari kita wariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita. Selamat siang dan sampai jumpa. Magetan! Magetan! Magetan!